my man. Assalamualaikum, what is up guys? Apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam episod terbaru kita untuk AJ Clan FC. Dan ini adalah debut pasukan AJ Clan di UEFA Champions League. Kita berada dalam grup D for Denmark bersama dengan pasukan AS Monaco, Roma dan juga Athens. So tanpa memasa, jom kita pergi ke perlawanan pertama kita bertemu dengan AS Monaco dalam cabaran UEFA Champions League. Pentas yang penuh sejarah. Ini yang kita kejar-kejar. Musim ketiga baru kita sampai ke UEFA Champions League. Sebab apa? Sebab kita start daripada EFL Championship. Kalau kita dengar you guys punya cadangan, which is start daripada liga paling bawah dekat England, saya tak tahu musim keberapa baru kita sampai ke UCL ni. Dan kalau sampai pun, tantah player yang kita kenal dah tak ada dah. Apa-apa pun, untuk pasukan AJ Clan FC, kita seperti yang saya katakan di awal tadi, dihadiahkan grup yang agak mudah dalam grup D bersama dengan Monaco, Athens dan juga tak ingat satu lagi apa, dah lupa dah. Dan untuk pasukan AJ Clan FC, kita akan memulakan siri UEFA Champions League kita, kempen UEFA Champions League kita di belakang rumah AJ. Memang kita macam Mark Zuckerberg lah muka dia ni. Marah. Jadi dengan harapan untuk musim kali ini kita akan berjaya merangkul kejuaraan UCL juga. Dan pada musim lepas kita sudah mendapatkan koleksi English Premier League. Ohami, Coach Zal, Peslop dan juga Syafiq Aiman kali pertama menjejakkan kaki ke pentas UCL. Jadi kita harapkan Salah, Klosterman dan juga Donny van de Beek akan memberikan sedikit tunjuk ajar kepada mereka. Begitu juga dengan Karius yang cukup berpengalaman di pentas ini. Dan untuk line up kita pada perlawanan kali ini lebih kurang sama, cuma perbezaannya kali ini kita bertindak untuk memulakan perlawanan untuk Brill Embolo. Embolo akan memulakan perlawanan. Ansu Fati akan kita rehatkan atas faktor kepenatan kerana perlawanan bertemu dengan West Ham yang korang tengok daripada episod lepas tu, jarak dia dengan perlawanan ni cuma 2 hari sahaja. Dan sebenarnya Peslop, Tarik Lamptey juga penat sebenarnya, dan juga Ohami pun penat kalau ikutkan saya nak keluarkan. Tetapi sebab perlawanan pertama kan, kita nak bagi experience kepada mereka untuk bermain di UCL. Morata bersama dengan pasukan AS Monaco, begitu juga dengan Kevin Volland, pastinya akan menjadi cabaran untuk kita dari segi pertahanan. Let's go guys. Alvaro Morata bertemu dengan pasukan AJ Clan FC. Oi, Kevin Volland. Kata dah Kevin Volland ni bahaya. Muka macam Zac Efron lah. Zac Efron main bola guys. Rembatan kaki kiri daripada luar kotak penalti diselamatkan oleh Loris Karius. Lain macam, lain macam. Syafiq Aiman membebaskan Peslop. Ini peluang jaringan yang baik untuk Peslop. Adakah mungkin Peslop akan menyerahkan bola kepada Embolo? Embolo! Aduh! What was that, brother? What was that? Aduh, jauhnya lah. Aku rembat Embolo. Ya. Yata, hantaran ke tengah. Tiada gangguan daripada pertahanan pasukan AJ Clan. Kuzal sedikit keluar daripada position dan membenarkan Xavier. Muka macam Mark Zuckerberg. Embolo kepada Ohami. Passlock kepada Embolo sekali lagi. Pemain ini cukup berbahaya untuk pasukan AJ Clan FC. Syafiq Aiman dibebaskan jaringan mudah di hadapan gawang. YouTuber pertama kita yang menjaringkan gol di UEFA Champions League, Syafiq Aiman. Oh, itu dia. Mencipta sejarah untuk pasukan AJ Clan. Gol pertama mereka di UCL dijaringkan oleh co-player kita, iaitu seorang YouTuber. Syafiq Aiman meletakkan namanya dalam kalangan bintang bola sepak Eropah. Voli kaki kiri bukan kaki kanan, kaki kiri. Lain macam. Sekali lagi Embolo. Kali ini mencari Muhammad Salah. Muhammad Salah, adakah kali ini tindakannya betul? Muhammad Salah. Alamak. Oh ya Allah. Silap.
My bad. Syafiq Aiman, ini dia penjaring gol sulung untuk pasukan AJ Clan FC dalam perlawanan pertama di UCL mereka. Pass lock mencari Ohami. 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 Ah, ya 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 ya. Bahaya ni. Bahaya ni. Padu Klosterman. Terlalu padu Klosterman kita. Walaupun telah melakukan kesilapan di separuh masa yang di episod yang lalu, tapi dia berjaya redeemed himself untuk perlawanan-perlawanan yang lain. Ui, ya Allah. Tak offside. Aduh, Morata eh. Morata eh. Terkejut saya. Jaringan daripada Alvaro Morata. Serius tak expect goal tu tadi. Kita saksikan sekali lagi sepakan penjuru yang diambil pendek ini. Telah patutlah. Memang tak boleh buat apa lah kat situ. Salah. Cantik turning salah. Zal berjaya membebaskan diri. Masuk dalam kotak penalti Zal. Zal, gol senang, gol mudah. What? What a control from Zal. Best lock pula. Kita bawa Zafin pergi UCL. Alamak. Ya Allah. Kawalan yang cukup tenang daripada Zal berhadapan dengan goalkeeper. Nampak dia boleh tarik bola macam tu ke. My man. Meriah balik kita punya stadium. Nampak dia rembat. Dia bukan rembat, dia tap pun macam orang bersapin. Lain macam kita punya pass lock ni. Alamak ay. Rambut Datuk Azwan Joker pun lain macam. Tu dia tiupan whistle separuh masa yang pertama telah pun ditiupkan. Dan pasukan AJ Clan FC berjaya menyumbat gol di penghujung separuh masa pertama untuk mendahului perlawanan. Dan ini akan memberikan advantage kepada mereka masuk ke dressing room. Dan let's go guys, kita pergi ke separuh masa yang kedua. Menarik game ni. Sekali lagi sepakan penjuru mereka diambil pendek. Kali ini Karius menangkap kemas percubaan daripada pasukan AS Monaco. Donny van de Beek untuk Embolo. Membukakan hantaran kepada Lamptey. Lamptey, come on Lamptey. Bagi bola ke Ohami. Ohami. Come on Ohami. Ohami. Jaringan gol yang ketiga untuk pasukan AJ Clan FC. Semua YouTuber yang skor ni. Syafiq Aiman skor. Best lock skor. Ohami skor. Tiga kuzal dia tak skor lagi. Gila-gila. Lain macam. Lama ai. Baru start second half eh. Hantaran bijak daripada Tariq Lamptey membebaskan Ohami. Terangkat kita punya gawang tu. Ada orang tanya kenapa gawang belakang tu bila gol je dia terangkat. Sebab memang macam tu. Memang dia macam tu. Allah, Tariq Lamptey tak ada body lah. Ada kunci kereta. Ada kunci kereta hilang. Siapa kunci kereta hilang boleh datang kat reception. Kita akan bawa masuk Simikas untuk menggantikan Tariq Lamptey. Performance yang dipamerkan oleh Tariq Lamptey dalam perlawanan selepas daripada Community Shield, saya perasa macam tak berapa nak memuaskan. Jadi mungkin mulai daripada episod akan datang ataupun mula daripada episod ni lah kot, kita akan guna Simikas selaku starting right back, starting left back kita. Donny van de Beek. Padu van de Beek. Padu van de Beek defend. Pakai badan macam tu. Pass lock kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah. Hantaran ke tengah dinantikan. Allah, jauh sangat. Bagi kat Ohami je. Syafiq Aiman. Allah. dapat balik kat pass lock. Press sampai dia pening. Syafiq Aiman kepada Ohami, dia bebaskan. Ohami, sekali lagi Ohami. Nampak macam nak try far post, tapi dia bagi dekat near post. Alamak, dua gol untuk Ohami. Tembus. Dia tembus kita punya airbot. Dia tembus kita punya airbot tu. Ini dia Ohami. Semakin bahaya
Ini baru nombor 10. Stop. Simikas padu web. Lepas ni kita pakai Simikas je lah. Kita pakai Simikas je lah lepas ni. Itu dia kemenangan pertama AJ Clan FC di UEFA Champions League. Padu memang padu, memang padu, memang padu. Padu. Itu dia Ohami dua jaringan pada perlawanan kali ini. Lain macam Ohami season ni eh. Season lepas dia minta nombor 10. Kita bagi nombor 10. Lepas tu kita bagi rambut baru. Kita pusing positioning dia. Sekarang ni dia main di position center mid. Padu weh. Dua gol. Jadi untuk perlawanan seterusnya bertemu dengan apa ni, Sheffield, kita tak nak main. Dan juga ada Carabao Cup, saya tak nak main. Kita nak jumpa dengan Chelsea. Jadi saya akan simulate saja perlawanan-perlawanan yang ada ni. Draw, menang. Okay, it's a good result bagi saya. Okay lah setakat ni. Jadi untuk perlawanan bertemu dengan Chelsea, mungkin kita akan ubah sedikit kita punya starting 11. Tarik Lamptey kita dah bagi peluang banyak dah, tapi nampaknya dia tak boleh nak replicate dia punya performance semasa bertemu dengan pasukan Tottenham Hotspur. Dan Van de Beek kita akan pindahkan ke CDM, yang mana position yang dia main di perlawanan yang lepas kita nampak lebih memberikan peluang kepada Ohami untuk naik ke depan, dan Ohami nampaknya lebih selesa di bahagian hadapan. Jadi untuk perlawanan bertemu dengan Chelsea ni nampak gayanya, antara perlawanan yang penting juga dalam EPL pada musim kali ini, sebab kita awal-awal dah berada dekat depan dan kita adalah the reigning champion. Pastinya season ni semua tim nak kalahkan kita. Jadi apa-apa pun, kita akan bagi yang terbaik dan kita akan cuba sebaik mungkin untuk menangkis segala serangan. Jom, kita pergi ke perlawanan. Saya dah lambat dah ni. Jadi pertemuan pertama di antara kedua pasukan ini akan bermula di sini lah. Kat mana kat sini ni? Kat belakang rumah AJ. Dan yang menariknya, Thiago Silva kembali ke Chelsea. Chelsea kutip balik. Lain macam. Dan saya nampak Chelsea ada beli Theo Hernandez juga. Okay. Jadi ini dia kesebelasan utama untuk pasukan AJ Clan FC. Maxence Lacroix dan Klosterman. Gandingan yang mantap di bahagian belakang. Donny van de Beek dan Ohami akan bertukar posisi. Dan kali ini kita menyaksikan Ansu Fati kembali dalam kesebelasan utama. Dan Brillian Bolo kita akan rehatkan atas faktor kepenatan. Semua nampak kan kita punya jadual tadi macam mana. Memang tight. Memang schedule kita agak demanding pada musim kali ini. Jadi kita kena banyak rotate player season ni. Dan untuk pasukan Chelsea, ini kesebelasan utama mereka. Edward Mendy di bahagian belakang, Rhys James, Lucas Hernandez, Thiago Silva dan Pau Torres akan berganding bahu bersama dengan Chilwell di bahagian belakang. Masih 5-2-3 formasi yang digunakan oleh pasukan Chelsea. Tetapi Hudson-Odoi dan Kovacic akan berada di bahagian CM. Kali ini bukan Antoine Griezmann . Antoine Griezmann dah pindah ke mana tadi, lupa dah saya. Saya tak ingat tadi. Tapi saya ada nampak lah perpindahan Antoine Griezmann, yang pentingnya dekat EPL. Apa-apa pun, jom kita pergi ke perlawanan kali ini bertemu dengan pasukan Chelsea. Jadi Konstantinos Simikas memulakan perlawanan kali ini sebagai pemain kesebelasan utama AJ Clan FC. Lama dia tunggu peluang dia. Jangan risau, kita bagi peluang. Yang penting position player asas kita daripada kalangan YouTuber tidak diganggu. Ini dia Ansu Fati memulakan larian. Ini berbahaya untuk pasukan Chelsea. Percubaan daripada Ansu Fati berjaya diselamatkan oleh Edward Mendy. Renato Sanchez pun duduk dekat dalam bench tau, disebabkan oleh Van de Beek masuk. Dan satu lagi sebab kita ada Ohami dan juga Syafiq Aiman dekat midfield. Ini dia Donny van de Beek yang kita baru bincangkan tadi. Percubaan daripada Van de Beek. Edward Mendy diuji awal dalam perlawanan ini. Kali ini rembatan daripada Donny van de Beek pula. Stop. Macam mana dia selamatkan macam ni. Kali ini siapakan penjuru, dia akan diambil pendek oleh pass lock Ansu Fati. Menyelamatkan bola. Klosterman. Salah.
Ha, Ansu. Ya Allah, Ansu Fati, kau rembat ke mana Ansu Fati oi? Aduh, baik dah tadi tu. Baik, baik, baik pertahanan yang dipamerkan oleh Klosterman dan juga Konstantinos Tsimikas. Ansu Fati, peluang lagi Ansu Fati. Season lepas perform, season ni takkan tak perform Ansu Fati. Ohami pula. Best lock mencuba daripada luar. Aduh. Johnny van der Beek. 1-2 dan ada van der Beek dan juga Muhammad Salah. Ini yang kita nak tengok. Johnny van der Beek. Jaringan gol pertama Johnny van der Beek untuk pasukan ini dalam perlawanan bertemu dengan pasukan Chelsea. Johnny van der Beek. Nampak? Man United pandang tengok Man United. Kenapa lagu jual van der Beek ni? Nanti lawan kanan dengan Man U, kita kena fokus dekat van der Beek. Aduh wait. 1-2 bersama dengan Muhammad Salah membukakan ruangan yang cukup luas untuk digunakan oleh van der Beek melakukan percubaan. Oh, padu tackle Wami. Apa advantage rap? Tackle clean kan? Bola dulu. Come on lah rap. Ni dia Ohami. Oh, Salah membebaskan Ansu Fati. Ansu Fati kini memberikan bola kepada Ohami. Aduh, cloud, cloud, cloud. Percubaan daripada Ohami. Cloud beep. Start. Dia tanduk gimana saya pun tak tahu. Syafiq Aiman. Ui, gila-gila defend dia ni. Thiago. Apa Thiago pula? Thiago Silva. Betul-betul dahsyat dia main game ni. Marah dia, kita jual dia. Kali tak akhir kita bertemu dengan pasukan Chelsea. Chelsea telah ditewaskan 1-0 dan Chelsea mempunyai dilayangkan satu kad merah. Masa tu Pulisic kan kad merah kalau saya tak silap. So kali ni kita nampak Chelsea main, dia tidak reckless seperti dalam perlawanan tersebut tetapi masih lagi agresif. Oh, Hudson-Odoi dibebaskan. Aduh, Lukaku. Satu sama kedudukan di belakang rumah AJ. Pasukan Chelsea kembali menyamakan kedudukan di separuh masa yang kedua. Baik baik dia punya gol. Memang padu, memang padu. Oh, dia pas-pas tak di through ball. Pas-pas-pas. Pas gol. Peslock berjaya melepaskan diri. Peslock. Ini baik, ini baik, ini baik. Peslock mencuba. Oh, gol. Gol. Jaringan gol daripada Peslock. Oh my goodness. Wow. Gila-gila weh. Dikejar oleh pertahanan pasukan Chelsea, dikerumuni oleh pertahanan pasukan Chelsea. Tetapi menggunakan sebaik mungkin ruang yang diberikan. Ruang yang dicipta oleh dirinya sendiri. Kapten pasukan Chelsea, Kai Havertz, ada deflection sikit yang menyebabkan Edward Mendy terkeliru. Tapi tak apa, yang penting gol. Yang penting gol. Ansu Fati kita akan rehatkan. Brilliant Bolo akan dibawa masuk. Antara pemain serangan yang cukup berbahaya di AJ Klein FC. Serangan mencari ruangan. Percubaan daripada Kai Havertz luar kotak penalti. Percubaannya jauh. Tsimikas kita akan rehatkan. Dan Serginio Dest kembali selepas 7 bulan injured. Serginio Dest, welcome back. Welcome back to the team. Lama kita tunggu dia nak pulih ni. Antara pemain yang cukup cemerlang di musim lalu tetapi terpaksa direhatkan kerana oi, apa benda controller ni? Ya Allah, controller tiba-tiba tak detect pula. Kita baru nak bagi tribute dekat Serginio Dest. Oh, ni dia. Dia punya overall drop gila-gila, attributes dia drop gila-gila. Ohami pula memberikan bola kepada Peslock. Peslock dibebaskan. Peslock. Allahu Akbar. Adu-du-du. Sikit je miss. Oh, bahaya ni, bahaya ni, bahaya, bahaya, bahaya. Oh, bahaya babe. Lukaku tu. Ohami. Pass lock. Embolo dibebaskan mungkin. Tak berjaya. Oi, kasor, kasor.
Kasor, dia main kasor. Jadi Ohami kita akan rehatkan dan Curtis Jones akan dibawa masuk. Syafiq Aiman kepada Brill Embolo. Embolo berjaya membebaskan diri. Embolo, Allahu Akbar. Aduh, gagal mendapatkan sentuhan yang baik untuk menjaringkan gol ketiga perlawanan sekaligus mengunci keputusan bertemu dengan pasukan Chelsea ini. Klosterman berhadapan dengan Kai Havertz. Bahaya budak ni. Bahaya. Jangan bagi. All mak lekwa. N'Golo Kante. Kozol tenang. Tenang Kozol. Macam tu je ambil bola. Padu. Padu pada 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 pada. Pass lock. Allah silap. Silap belok. Silap belok. Tak cukup laju. Okay, so itu dia. Kemenangan bertemu dengan pasukan Chelsea. Kita terima keputusan ini. Dan apa-apa pun, terima kasih kepada semua yang sudah menonton sehingga ke penghujung episod kali ini. Saya Azwan Jupri. Pastikan anda subscribe sebab season kita panjang lagi. Pastikan anda tekan butang loceng. Itu yang paling penting. Apa pun, sehingga kita bertemu dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.